dipersembahkan oleh Kekada Pileg Pilpres satu persatu dan dengan semua bertanggung jawab merawat harmoni dan diversity. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini saya akan kedatangan tamu, adik saya, seseorang yang sangat berbakat, produser yang hebat, dan dia juga orang yang sangat konsisten untuk berjuang di musik Indonesia, terutama alat musik tradisional. Dan karya-karyanya justru mencuat melalui speech composing yang kerap sekali meramaikan dunia pemilihan, baik presiden ataupun juga legislatif. Kita panggilkan sahabat saya, Eka Gustiwana. Halo Eka, apa kabar? Halo, silakan, silakan duduk. Hai. Eka, banyak sekali orang yang bertanya, sebenarnya musik awalnya seorang Eka tuh karya dari mana gitu? Dari musik apa-apa? Emang dari IDM yang sangat anak muda? Atau kamu lahir pertama dari musik yang justru yang nggak biasa dengarkan pecinta-pecinta musiknya Eka? Oke, jadi seperti yang Mas Yofi bilang tadi, saya mungkin lebih dikenal oleh orang-orang itu sebagai speech composer. Karena saya di awal-awal tuh banyak mengerjakan video orang yang berbicara, kemudian menjadi bernada. Dan banyak sekali karya-karya saya memang akhirnya dipublikasikan di televisi, salah satunya Metro TV. Itu sering banget, dan akhirnya orang lebih kenal saya sebagai speech composer. Itu langkah awalnya. Langkah awalnya ya. Dan yang sangat orang selalu ingat itu ketika Eka buat speech composing yang tentang Cipopong itu gimana? Oh iya, itu? Mana palunya? Itu mana palunya ya. Itu gimana sih teknisnya, kan orang banyak bilang itu notnya kan tidak ada nadanya tadinya, maksudnya tidak beraturan lah. Lalu dibuat nadanya tuh dimasukkan ke dalam satu track, lalu diedit melalui software atau memang ada teknis khusus yang mungkin harus diceritakan mungkin sama pemirsa. Nah, pada dasarnya kalau kita lagi berbicara, siapapun berbicara itu pasti ada basic frekuensinya. Frekuensi fundamentalnya. Jadi ketika kita ngomong, dia ngomongnya di frekuensi segini nih. Antara nadanya antar itu. Antara itu, ini, ya. Antara A, antara B, 440 atau berapa. Nah, atas dasar itulah, wah ini ngomong ada nadanya. Walaupun nggak beraturan, intinya ketika kita berbicara nadanya tuh nggak beraturan. Nah, saya tinggal pakai satu aplikasi namanya Pitch Correction, Mas. Semacam kalau untuk benerin orang nyanyi fals-fals. Iya, untuk benerin orang yang fals. Ya udah, tinggal di, oh dia nih suaranya agak mirip-mirip ke A nih, tapi kan nggak bisa pas kan, kalau kita ngomong kan bebas. Nadanya tuh agak didekatkan ya. Didekatkan ke A. Oh yang ini lebih ke F nih, jadi ke F. Nah. Akhirnya lebih advance lagi karena saya bisa nulis lagu. Ya udah, kenapa nggak kita nadain aja? Do, re, mi, c, d, e. Gitu. Gitu. Nah tuh pemirsa, serunya kreativitas seorang Eka ketika memberikan nada-nada pada saat kita bicara. Ini saya bicara aja nanti bisa jadi note-nya nih. Bisa sol, fa, mi. Lagi direkam, Mas. Lagi direkam. Dipersembahkan oleh